Berikut ini merupakan jadwal siaran langsung Liga Super Malaysia 2023 pada hari ini di pekan ke-19 Selasa 8 Agustus 2023. Untuk pertandingan Liga Super Malaysia pada hari ini ada pertandingan antara Kelantan United FC melawan Terengganu FC pada pukul 9 malam waktu Malaysia, disiarkan langsung oleh Astro Arena Bola 2 dan Astro Go. Dan untuk posisi klasemen sementara, Terengganu FC berada di urutan ke-7 dengan 26 poin, sementara Kelantan United FC berada di urutan ke-12 dengan 8 poin. Pertandingan selanjutnya ada pertandingan antara Kedah Darul Aman FC yang akan menghadapi Seri Pahang FC pada pukul 9 malam, disiarkan langsung oleh Astro Arena Bola dan Astro Go. Dan untuk posisi klasemen sementara, Kedah Darul Aman FC berada di urutan ketiga dengan 37 poin, sementara Seri Pahang FC berada di urutan keempat dengan 37 poin. Dan ada pertandingan antara Selangor FC yang akan melawan Kuala Lumpur City FC pada pukul 9 malam waktu Malaysia, disiarkan langsung oleh OK TV dan Sukan RTM. Untuk posisi klasemen sementara, Selangor FC berada di urutan kedua dengan 40 poin. Sementara itu Kuala Lumpur City FC berada di urutan ke-6 dengan 28 poin.